lagi menurunkan sembako di Waroki. Bisa aku tak lewat sih. Ah, ya Allah mas. Ah, tekan kini cuman. Tapi bu antre tekan bu sing rusak direm lho waduh. Sampai heluk dadi lho tenan. Aduh Pak Sabir semangat. Es boleh begini. Tadi gak ada yang bawa es. Enak jagung sanggo kena ewa kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan Allah Ta'ala. Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah SWT kita masih diberikan lipat kesehatan kembali dan kita masih bisa sampai di tujuan kita yang terakhir yaitu di Waroki ini dengan keadaan sehat, selamat, dan alhamdulillah juga harum harap kepada Allah SWT. Baiklah, izinkan ke sini kami memandu kegiatan acara ini. Sekali lagi kami mengucapkan assalamualaikum untuk warga Waroki semuanya. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini tidak mengurangi rasa hormat dari bapak ibu semuanya yang ada di Waroki. Dan di sini kami dari Peduli Kemanusiaan yang ada di Bunurjo dan sekitarnya silaturahmi ke warga ini karena mengharap kita Allah Taala untuk saling meringankan beban antara sesama kita. Dan untuk itu izinkan di sini kami untuk mewakili dari teman-teman semuanya untuk acara pertama yaitu sambutan dari Ketua PTNU untuk kita semuanya, wabil khusus warga Waroki yang ada di Waroki ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, ala billah, wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa di kesempatan pada hari ini nanti siapkan itu ya, kita dapat hadir di dalam rangka silaturahmi kunjungan. Tadi sudah disampaikan bahwa kita adalah dari masyarakat peduli, peduli kasih, peduli musibah kepada masyarakat bisa di Waroki di Masjid Al-Wasilah. Yang kami mengantarkan
kesini ini kepada rombongan ini. Saya sebutkan bahwa ini dari Ibu Muslimat, kemudian dari GP Ansor, ada juga dari Pak Ganusa dan Kanser, kemudian ada dari Ibu Sri Kandi. Ibu Sri Kandi dari BMG Wonorejo yang peduli sama-sama kita untuk meletakkan kaki menuju masjid Al-Wasilah ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Muslimat yang ada di Waroki ini. Mudah-mudahan apa yang kita bawa ini berkat kasih yang dihimpun oleh Ibu Muslimat, kemudian juga ada dari Sri Kandi dari Bumi Wonorejo yang tadi pagi sudah mengantar ke Toko Jaya, kemudian ini yang terakhir ke masjid sini untuk dibagikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin yang ada di sini, bapak menteri dikadu di sini. Kami mengantarkan ini, mudah-mudahan sedikit bantuan kami ini menjadi berkah kita dan amal kita semua dari kripaya ibu-ibu semua diterima di hadapan Allah SWT sebagai amal jariah. Kemudian ibu-ibu dan bapak yang ada di wilayah Waroki ini bisa menerima bantuan kami ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini menjadikan barang yang berkah. Amin, amin. Untuk menyambung sedikit kebutuhan bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan apa musibah yang ada di tanah Nabire ini, khususnya yang musibah banjir, segera tidak terjadi lagi. Insya Allah. Dan kita dalam selalu dijaga oleh Allah SWT sehingga kita tetap sehat walafiat. Kita sehat semuanya. Alhamdulillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila amril thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua PCNU yang telah memberikan sambutan kepada semuanya. Untuk selanjutnya penyerahan simbolis kepada masjid atau masjid Al-Wasilah Paroki atau yang mewakili kepada bapak mungkin bisa maju. Untuk petugas yang tadi saya untuk menyiapkan Ibu Karmini mungkin bisa atau sini. Ini saya pagi mewakili ini. Untuk Bapak Ketua silakan maju Pak. Dan akan diterima oleh pengurus PKM. Izin Pak, sudah. Sudah kita semua. Ini saya serahkan bantuan dari kami bisa persiapan untuk Ketua Muslimat NU atau 32 Ibu lihat sini 32. Jadi sunat relawan Ketua. Oke. Sore relawan. Cowok hancur. Pakai rosa. Ini semua kita peduli. Jika dua. Terus. Aku diadrek nih.
Atas semuanya sekali lagi untuk yang terakhir izinkan saya sekali lagi menyampaikan kepada semuanya dan wabil khusus untuk warga Waroji. Jadi Bapak Ibu yang ada di Waroji, sekali lagi ini bukan dari pemerintah ya, sekali lagi ini bukan dari pemerintah tapi ini dari umat, kepedulian kita bersama ya, untuk sesama kita. Jadi jangan melihat besar kecilnya Bu, Pak, tapi adalah kebersamaan kita ya, antara sesama kita bersama yang ada di Waroji. Dan saya juga mohon izin untuk Pak Ketua, ini bulan Maulid Pak, tolong besok Maulid ya, mungkin ada aqua ini, tolong bisa dikegiatan untuk Maulid. Insya Allah sudah ada rencana. Alhamdulillah. Jadi untuk meringankan semuanya, jadi kita mohon izin, saya sampaikan memang tolong walaupun kecil-kecilan, kalau bisa besar, kalau nggak bisa kecil. Demikian. Baiklah, mari kita akhiri acara dengan bacaan doa untuk Pak Ustadz Haji Imam, untuk mohon bantuan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan dengan musibah ini atau ujian ini, mudah-mudahan kita bisa menambah iman kita, takwa kita. Dengan adanya ujian ini, insya Allah iman dan takwa kita meningkat. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah hadzin ya wali kulli nabiy sholihah wa nafsuniyatu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk yang terakhir, kami sekali lagi sebagai MC atau pemandu ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kelurahan Purworejo. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak TCNU serta jajarannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Jansor serta jajarannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kermusa, kepada teman-temannya, Muslimat NU, beserta teman-temannya, Sri Kandi semuanya, dan relawan semuanya, dan yang peduli sama kemanusiaan. Mudah-mudahan lelahnya bapak-bapak itu semuanya menjadi lillahkan Allah Ta'ala. Amin. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan saya juga tidak bisa
hanya mengharap itu Allah SWT. Kita ini selalu mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari bala Allah SWT. Demikian kami sampaikan, saya pribadi ada kesalahan kekilapan, dari topo sampai sini ada kesalahan, sekali lagi manusia tak luput dari salah dan kilap, kesempurnaannya amin Allah SWT. Seperti itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamitan. Buat kegiatan dari salaman wajah apa ya? Sama-sama. Oke, bareng ge. Bareng. Ini saya sudah panas. Kalau aku masih dodol kini dingin pora ya, panasnya kalau ini di sini. Ini Pak. Makasih ya Pak. Posisi kok. Dombe gantian. Panas kan jadi minum.